وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحب المتطهرين. Dan Allah Ta'ala sangat suka kepada perkara-perkara yang bersih lagi membersihkan. Kaitan ini adalah satu tuntutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya nak beritahu satu sunnah yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun adat kebiasaan kita orang Melayu ni, kita biasa nak sunat anak-anak kita ni waktu umur mereka dewasa. Tetapi hadirin sekalian, sebenarnya anak-anak sudah boleh disunatkan ataupun dikhitankan seawal umur mereka 7 hari. Kepada ibu, kepada atuk-atuk, nenek-nenek yang dah hadir mengantar cucu mereka, berikan syabas kepada mereka. Saya bagi pihak PAS Kedah Jua mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dan cucu kita. Majlis berjalan dengan baik dan moga dapat berdoa daripada tengoklah dengar ni anak-anak kita bakal yang jadi pemimpin negara kita ni, insyaAllah. Kalau siapa dapat anak lagi, dapat cucu, waktu umur 7 hari itu dah boleh dikhitankan. Kerana apa? Kerana pernah berlaku kepada cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Waktu tu Nabi arahkan Sina Ali supaya sunat ataupun khitan Hasan dan Husain tepat umur 7 hari. Sebab itulah saya ingat saya waktu saya mengaji dulu, para ulama Husain, anak-anak yang dikhitankan waktu kecil lagi, kebiasaannya mereka ni akan sedikit berbeza dengan anak-anak. Syukur kepada Allah SWT daripada hari ini kita telah berjaya mengantarkan seramai 19 orang anak-anak. Jadi kami pihak mungkin dah cuba yang terbaik lah. InsyaAllah kita sama-sama berdoa semoga anak-anak ini menjadi anak yang soleh.